Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain. Qala Allahu ta'ala wa idza qila lahumuttaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kalian apa yang di depan kalian dan apa yang di belakang kalian agar kalian dirahmati. Allah perintahkan di dalam ayat Al-Quran, yaitu perintah bertakwa. Takutlah, bertakwalah apa yang ada di depan kalian dan apa yang ada di belakang kalian. Di depan kalian artinya takutlah terhadap dunia. Waspadalah terhadap dunia. Jangan terlena, jangan tertipu, jangan terbuai dengan dunia. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Allah berpesan, janganlah harta kalian, anak-anak kalian melalaikan, melengahkan kalian dari zikrullah, dari ingat Allah, dari taat kepada Allah. Wa qila ma baina aydikum ma asaba min qablikum minal umam. Takutlah kepada apa yang di depan kalian, umat-umat yang dahulu Allah azab. Kaum 'Ad, kaum Samud, kaum Saleh, kaum Fir'aun, dan kaum-kaum yang lainnya yang durhaka, Allah azab. Takutlah apa yang menimpa umat-umat yang dahulu, karena mereka durhaka. Takutlah terhadap apa yang di belakang kalian, yaitu takutlah terhadap azab akhirat, terhadap azab akhirat. Bahwa hidup di dunia ini hanya sementara, transit, sedangkan hidup selama-lamanya abadi itu nanti kehidupan akhirat. Takutlah terhadap apa yang di belakang kalian, artinya takutlah terhadap azab akhirat. Takutlah terhadap apa yang di depan kalian, ya, dan apa yang di belakang kalian. Ma baina aydikum wa ma khalfakum minaz dzunub al madiyah wal mustaqbalah. Takutlah terhadap dosa-dosa yang lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Wa qila, yang dimaksud dengan takutlah terhadap apa yang ada di depan kalian dan di belakang kalian, yaitu minaz dzunub adz-dzahirah wal batinah. Dosa yang nampak dan dosa yang tidak nampak. Dosa yang lahir dan dosa yang batin, ya. Dosa yang zahir dan dosa yang batin. Ada dosa yang zahir, ada juga dosa yang batin. Yang tidak zahir, ya, dosa batin. Apa di antara dosa batin itu, ya? Ada hasud, ada dengki dengan saudara. Itu ada di batin, ya. Ada riya, ada sum'ah, ada su'uzon, ya. Itu dosa batin. Ada rasa sombong, itu, ya. Merasa diri superior, sombong. Itu termasuk dosa batin. Takutlah terhadap dosa yang zahir dan dosa yang batin. Wa qila al-muradu ma baina aydikum minal azab alladhi yanzilu minas sama. Takutlah terhadap dosa, takutlah terhadap apa yang ada di depan kalian, yaitu terhadap dosa yang yanzilu minas sama, azab yang turun dari langit. Ya, ada azab yang turun dari langit. Ya. Azab. Angin itu bisa menjadi azab.
dan itu turun dari langit. Ya, angin itu bisa menjadi azab. Dan itu turun dari langit. Ya. Hujan itu pun bisa menjadi azab. Dan itu turun dari langit. Kaum Nabi Nuh yang ingkar, itu Allah azab dengan turun air hujan. Ya. Sehingga terjadi bah besar. Takutlah terhadap azab ma baina aydikum wa ma khalfakum, yaitu azab yang turun dari langit. Oleh karena itu, jamaah yang kami hormati, angin yang membawa azab, angin yang membawa iqab, ya, laknat, azab, itu seringkali dalam Al-Quran itu dalam bentuk mufrad. Rih dengan lafaz rih. Fi rihin sorsorin atiyah misalnya. Angin yang bertiup kencang, ya, dingin. Itu seringkali dipergunakan untuk angin yang membawa azab. Itu dalam bentuk mufrad. Dalam Quran juga ada angin dalam bentuk jamak, yaitu riyah. Rihun itu angin, mufrad. Riyahun itu juga angin, jamak. Tapi bedanya, kalau rih dalam bentuk mufrad, itu angin mengandung azab, ya. Mengandung bencana, malapetaka. Kalau angin yang mengandung rahmat, itu riyah. Wa arsalna riyaha lawaqih. Angin itu pun bisa sebagai rahmat Allah, itu bisa menyemaikan, ya, antara putik sari jantan dan betina. Itu angin. Dan angin yang membawa rahmat itu, ya, itu pun hidup kita apa ada sejuk, terasa sejuk. Itu karena ada angin. Jamaah yang kami hormati, orang yang beriman itu sangat takut dia terhadap azab. Beda sama orang yang kafir, sama ahli maksiat. Dia melihat azab itu seperti melihat, digambarkan itu seperti lalat menempel di hidung lalu dia tepis. Itu gambaran orang yang tidak takut terhadap dosa. Bahkan berani dengan dosa. Biasa aja dia berbuat dosa. Itu digambarkan seperti lalat menghinggap di hidung lalu dia tepis. Ya. Tamsil gambaran orang yang tidak takut sama sekali terhadap dosa. Zaman sekarang orang banyak melakukan dosa, enggak merasa takut. Ya. Bahkan bangga. Bangga dengan dosa. Nah, itu ditamsilkan seperti lalat hinggap di tepi hidung, lalu dia tepis begitu saja. Tapi orang-orang yang beriman, dia takut terhadap dosa, digambarkan itu seperti dia duduk berada di tebing yang tinggi, khawatir tebing itu roboh, runtuh menimpa dia. Takut begitulah. Itulah orang yang beriman. Makanya kita pun diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, oleh Allah, oleh agama, untuk selalu beristighfar, mohon ampun, bertaubat kepada Allah. Sekurang-kurangnya astaghfirullahal azim. Kita baca istighfar, ada namanya sayyidul istighfar. Ada namanya sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi
La ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini cakep jamaah ya. Kita upayakan bisa hafal ini. Kalau tidak hafal, kita baca teksnya. Ini namanya Sayyidul Istighfar, penghulu istighfar. Jamaah yang kami hormati, dosa itu kalau dibiarkan, itu seperti debu. Nuktah sauda. Kalau orang beriman, dia mengerjakan dosa, dia tidak segera minta ampun sama Allah, tidak beristighfar, tidak bertaubat, tidak mohon ampun sama Allah, itu seperti nuktah sauda, menempel dia, menempel seperti rona hitam. Kalau dia ngerjakan lagi nuktah sauda, tambah lagi nuktah, rona hitam. Terus lama-lama kalau dia berbuat maksiat, lama-lama akhirnya menutup semua. Maka kalau tidak dibersihkan itu dosa, nanti hati berkarat. Kata Nabi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal qalba yasda'u kama yasda'ul hadidu. Innal qalba yasda'u, hati itu berkarat, kama yasda'ul hadidu, sebagaimana besi berkarat. Hati bisa berkarat, sebagaimana besi berkarat. Dengan banyaknya dosa dia enggak bersihin, menjadi rona hitam, nuktah sauda. Maka kalau dia bersihkan dengan istighfar, dia bertaubat, ya, maka bersih hati itu. Tapi kalau dia enggak bersihkan, ya, akan menjadi rona hitam. Bahkan nanti akan bisa hati itu gelap, hati itu bisa mati. Ya. Cermin ini kaca, ya, itu kalau bersih, itulah gambaran hati. Hati yang bersih itu seperti cermin bersih deh. Tapi kalau dia ada kotoran debu, kalau enggak dibersihin lama-lama debu nempel. Itu kalau ada cahaya, ada senter, itu di senter gitu, maka kaca itu enggak bisa menerima cahaya, enggak bisa mengakses cahaya. Mau memantulkan cahaya pun enggak bisa. Begitulah hati. Kalau hati kotor, penuh dengan dosa, maksiat, enggak dibersihin, maka hati itu akan gelap. Dia akan susah untuk menerima kebenaran. Ya, maka hati itu jadi gelap. Ya, Masya Allah. Orang-orang yang beriman sangat takut terhadap dosa, digambarkan seakan-akan dia berada di bawah gunung yang tinggi, khawatir gunung itu akan roboh jatuh menimpa dia. Maka dia seringkali selalu beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ampuni dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dosa orang tua kita, dosa ayah kita, dosa seluruh orang muslimin dan muslimat. Allahumma ighfir lil muslimin wal mu'minin al-ahya minhum wal-amwat. Ya Allah ampuni dosa, dosa kami, dosa ayah kami, orang tua kami, guru kami, seluruh kaum muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup, apalagi yang sudah wafat. Keluarga kita, ya, kawan-kawan kita dulu banyak ini, ya, yang dulu jadi jamaah pengajian, Masya Allah. Sudah tidak ada, semoga di alam kuburnya Allah berikan rahmah. Dan Allah berikan kita taubat sebelum wafat dan berikan maghfirah setelah wafat. Mudah-mudahan husnul khatimah.
Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.